Di laut ada nelayan, sedang melaut mencari ikan. Assalamualaikum kami ucapkan untuk subscriber dan penonton sekalian. Waktunya Kuali, kuliner ala Lito. Kali ini kita akan membuat mie celor. Mie celor ini merupakan salah satu makanan khas dari kota Palembang. Mie yang digunakan itu teksturnya agak sedikit berbeda, bentuknya juga agak sedikit berbeda karena memang mie-nya agak lebih besar. Tetapi kalau nanti mau coba buat di rumah, kemudian tidak ketemu mie yang seperti mie celor ini, silakan gunakan saja mie telur. Rasanya nggak akan jauh beda kok, cuma mungkin bentuknya aja ya. Oke, sekarang kita mulai pembuatannya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik lonceng agar kami makin semangat dalam menyajikan video-video lainnya. Jangan lupa ya. Oke, sekarang kita mulai. Adapun bahan pembuatan mie celor ini adalah cabai merah 8 buah, daun kucai atau lokio untuk topping, bawang putih 4 siung, bawang merah 6 siung, santan instan, mie, tepung maizena 4 sendok makan, dan beberapa bahan lainnya yang ada berikut ini. Nah, sekarang cara membuatnya adalah sebagai berikut. Tepung maizena sebanyak 4 sendok makan dilarutkan ke dalam air, kemudian diaduk hingga rata. Selanjutnya, kaldu udang yang telah direbus ditambahkan santan sebanyak 195 ml. Tambahkan merica secukupnya. Kemudian tambahkan bawang merah, bawang putih, dan cabai yang telah diulek. Selanjutnya kita tambahkan tepung maizena yang telah dilarutkan sambil tetap diaduk. Selanjutnya kita masukkan telur, kemudian jangan lupa terus diaduk agar telur tersebut hancur dan menyatu dengan kuah mie celor. Terakhir, masukkan air jeruk dan kuah mie celor sudah jadi. Oke, sekarang waktunya penyajian. Kita siapkan mangkok. Ini mangkoknya agak sedikit versi yang agak besarnya, kemudian ini ada yang biasanya. Oke, sekarang kita akan, nah ini ada mie-nya. Bang, silakan. Nah, ini mie celor yang tadi kita bilang ya. Ini teksturnya lebih apa ya, kenyal dan bentuknya lebih besar. Nah, selesai sudah mie-nya. Sekarang belum? Sudah. Oke, sekarang kita tambahkan kuahnya. Kuahnya ini agak sedikit lebih kental ya. Nah, ini sekarang sudah kita tambahkan kuahnya. Tinggal sekarang kita berikan topping. Toppingnya suka-suka, mau banyaknya seperti apa. Ini adalah kucai. Kita taburi kucai. Kemudian ini adalah udang yang sudah kita rebus, kemudian kita cincang. Pakai kucai enggak? Thank you.
sebentar. Terakhir kita tambahkan telur. Abang buang dulu itu ya, buang sendok itu. Oke, satu lagi. Nanti dulu di yang itu ditunjukkan. Oke, itu sudah. Tara, sudah jadi. Ayo, Bang. Ayo tunjukkan. Inilah mie celor ala Kuali. Itu apa? Enggak ya. Oke, sekarang waktunya kita mencoba. Oke, sekarang kita coba. Mana rasanya, Bang? Mana? Nah, silakan coba buat di rumah ya. Ikuti saja resep yang sudah diberikan tadi. Mudah-mudahan hasilnya akan seenak ini juga. Oke? Terima kasih telah menonton video Keluarga Lito. Jangan lupa like, komen, share, dan klik lonceng agar dapat notifikasi video terbaru selanjutnya. Ada belalang di balik semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Assalamualaikum.